Nope. Janda mah. Ini kelenger lu urusannya. Terus sekarang pindah ke anak langit, sekarang ada di anak band. Ya, udah itu mah nyari duit, Kiai, itu mah, Mbak, nyari duit itu mah. Iya. Sejujurnya mah saya mah daripada main sinetron mah mendingan jadi penceramah daripada jadi artis mah. Jadi artis mah syuting Januari dibayar Maret. Iya. Kalau penceramah mah kadang-kadang belum ceramah kita udah dibayar lunas ya, kecuali di sini. Di sini mah kagak jelas hitungannya. Iya, paling gue balik tidak dapat nggak kagak diongkosin, gue dikasih berkat doang paling. Iya, berkat mah tergantung nasib. Kalau nasib berkat cakep ya cakep, kadang-kadang ada bekakak, ada emas, ada lele, ya itu ada nila kalau lagi cakep. Kalau lagi jelek, masalah buncis dibasi. Iya, bihun ya sampai pada jegrek. Lah bini gue mah pernah kelolodan bihun, Bu. Iya, bini gue mah. Bukan ceramah jadi. Ya itu mah nasib-nasiban dah. Enggak, Kiai silakan. Silakan, silakan. Enggak, enggak. Banyak Kiai itu, banyak ustaz ya. Ah, tadi gua ngomong ah, jadi kemana jadi ke situ-situ gue ya. Dah, kelolodan, kelolodan. Rumahnya seneng banget bini ustaz kelolodan lo. Satu. Bang, jangan pakai eho. Bas aja bas. Kayak ceramah dalam gua gua mah. Iya. Tuh, ya masih ada aja dah. Tuh, satu. Makin parah. Enggak usah pakai eho, pakai bas aja. Itu aja dah. Ya. Mulanya jangan benci sama ulama, sayangin ulama. Mau kata gimana juga ulama, ya. Apalagi para habaib mah udah cintain aja habaib kita dah ya. Mau gimana gitu mah habib turunan nabi. Turunan Nabi Muhammad sebenarnya mah dia sama kita emang tinggian kita, kita mah turunan Nabi Adam. Ya, turunan Nabi Adam daripada Nabi Muhammad mah ya. Ya, gitu. Makanya udah cintain para ulama. Udah satu, yang kedua. Asyidda wala kupar. Bang, gua lagi merang dipotong. Sebenarnya saya diam begini kurang enak. Kenapa? Itu kerjaan kameramen enggak ada kerjanya. Iya, kudunya saya gesek kemari, dia ngikut. Iya, cuman panggungnya segede gini. Ya. Lagian jarang-jarang ini ceramah begini. Ceramah di pesaeban. Jarang-jarang. Jarang-jarang, Pak. Saya ceramah di pesaeban jarang-jarang ya. Kali ini doang kali. Ceramah di pesaeban. Iya, kayak ceramah di Madukun gitu. Madukun kan ada pesaebannya gitu. Sama orang Islam ruhama, saling kasih sayang kita. Itu ciri umat Nabi Muhammad tuh. Gedeg sama orang wajar. Emang kita sama manusia emang kadang-kadang ada gedegnya, ada marahnya ya, wajar. Kita ditabuk diem bae PA tuh mah. Ya, ada orang marah wajar, manusiawi itu mah. Nabi Muhammad aja marah kok. Malaikat aja bisa marah apalagi kita. Gitu. Tapi ruhama, saling kasih sayang di antara kita, jangan saling ngejelekin, Po. Ya. Tuh, ruhama saling kasih sayang di antara kita nih, lagi saling kasih sayang. Ini lagi kita lagi ruhama ini. Apa ruhamanya? Ini saling silaturahim ini. Saya jauh-jauh silaturahim ke tempat ini, lagi pengajian kayak begini. Lah, jangan dikira itu pahalanya gede ini. Jangan dikira. Coba dipikir-pikir dah. Yang tahu nih acara Maulid di kampung sini, emang orang kampung sini orangnya cuma segini doang. Banyak. Ini kalau bukan pilihan Allah, subhanallah ini, kita berbangga diri bahwa kita dipilih sama Allah bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Kalau kayak ayakan mah kita diayak ini, hasil ayakan ini. Kira-kira kalau ayakan yang diambil yang lembut apa yang kasar? Yang lembut. Jadi yang hadir di sini ini lembut semuanya. Lembut untuk nerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pengajian kayak begini, kita lagi silaturahim ini, jangan dikira. Silaturahim itu diantaranya adalah tabungan surga. Ada berapa tabungan surga? Ada 4. Apa aja Ustaz? Entar saya terangin. Kalau diundang lagi acara di mana kek? Nah, itu mah strategi marketing itu mah. Nah, emang usaha doang ada strategi marketingnya. Tuh, diantaranya silaturahim kayak begini nih. Kita ngaji ini. Lah, ngaji. Emang demen banget ngaji. Ngaji mah pegel. Kenapa ngaji pegel? Gede pahalanya. Julusu ka sa'atan fil majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduk 1 jam di majlis ilmu kayak begini, pahalanya 1 jam 1000 rakaat. Alhamdulillah. 1 jam 1000, kalau 2 jam 3 jam, kalau ini maulid bubar jam 4. Lah 1000. Pernah enggak kita sholat sunat 1000 rakaat?
Pernah enggak sholat sunnah 1000 rakaat? Ya, boro-boro 1000 rakaat, 23 rakaat kita milih-milih imam traweh. Siapa imamnya Pak Ustaz? Anu yang lama itu ya. Pindah masjid kita. Enggak tahu jadwalnya imam pindah juga ke masjid yang itu. Tuh, ngaji mau rata-rata pegel. Ngaji mah di mana-mana yang laku tiang sama tembok. Ya emang ngaji mah yang laku tiang sama tembok. Mohon maaf ya, kiai yang di tembok ya, mohon maaf ya. Bukan nyindir yang di belakang saya, bukan. Ini juga sebenarnya mah kiai yang di tengah ini bukan soleh-soleh amat, enggak kebagian tiang aja loh, enggak kebagian tembok. Ngaji mah enggak ada yang betah ini, boro-boro jamaahnya usahanya kiai lesek yang baik. Miring kiri, miring kanan. Maaf, 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 blonjor. Lah emang begitu ngaji mah. Kenapa? Malas ngaji mah. Saking gedenya ngaji, pahalanya gede. Orang yang meninggal dunia pulang pengajian langsung masuk surga. Mau? Mau enggak? Ya, mati dari sini pada mati lu semua. Kalau mati semua, Masya Allah, ini peringatan maulid di rumahnya Ustaz Ahmad Supriyadi, jamaahnya pada mati semua. Masya Allah, masuk TV bang. Masuk TV. Iya, cuman kita masuk TV-nya udah pada mayat semua. Kecuali yang ceramah. Lah, yang ceramah mah bukan orang sini sih. Nah, tuh, kita lagi pada ngaji nih. Ciri umat Nabi Muhammad mau silaturahim, diantaranya silaturahim itu ngaji, ini pada ngaji, ngaji, ngaji. Kalau ibu-ibu mah saya bilang juga nggak usah disuruh ngaji mah. Ibu-ibu mah getol ngaji mah. Seminggu kayak 7 hari, 7 majlis taklim, 7 seragam, 7 kreditan, 7 kali berantem sama laki buat bayar baju kreditan. Dijelasin sama Ustaz, rukun Islam ada 5, keluar berebut sendal tinggal 4. Tuh ibu-ibu tuh. Saya kemarin gaya ceramah di Subang kemarin. Kata saya begini. Ibu-ibu, tingkat kecamatan itu. Ibu-ibu, rukun Islam ada, jawabnya kompak, ada. Sampai kecamat-camat ngomong ada. Godeg banget gua. Ibu-ibu, rukun Islam ada, ada. Lah emang kemana dari dulu ge ada rukun Islam ya? Beda sama bapak-bapak kalau saya tanya, Pak, rukun Islam ada? Enggak ada yang ngejawab. Emang rada susah kalau pengajian bapak-bapak mah, Pak, di mana-mana. Rata-rata. Di pesantren saya aja, pengajian saya malam Sabtu, saya undang pakai speaker. Bapak-bapak, pengajian udah jam 8, rutinan datang rombongan berdua. Saya umumin lagi, datang lagi rombongan berdua tuh RT. Ngatu di pojok, ngatu di pojok, ngatu di pojok, ngatu di pojok, saya dewekan di tengah. Ngatu pojok kanan, paling pojok, muat aki-aki, aki dasim namanya. Rajin ngajinya mah bang, cuman bulak-balik wesek mulu. Asal dia ngaji, sanjo rusak. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin udah mati, kiai. Lu mending mati daripada ngerusak sanjo. Jahat banget Ustaz ya. Iya. Lah asal dia ngaji gua sanjo rusak sih. Yang itu sebelah sini nih, pinggir kanan gua nih, Masya Allah, RT rajin bener tuh RT ngajinya mah. Cuman gak pernah tahu ngedengerin. Main HP mulu. Iya, sampai kurung batangnya di selfie sih dia mah. Bikin status bekas mati emak gua dikata gitu. Yang itu sebelah kanan sini nih, alhamdulillah dari mulai datang nih pengajian bapak-bapak nih, dari mulai datang sampai balik sampai kelar, enggak ngelihat muka saya munduk baik. Tahu tidur, tahu jikir, yang jelas mah kainnya basah. Ngatu yang sebelah sini nih, cengar, cingir. Pelotot, pelotot. Eh, gua pikir ngerti, emang budeg. Iya. Ngajin bapak-bapak mah susah, ngajin bapak-bapak mah. Lama-lama sampai subuh mah. Kira-kira kalau saya ceramah sampai jam 12 gak apa-apa? Gak apa-apa, belum pernah ngeliat Ustaz Gelengar di panggung lu ya? Iya, celana gue melorot dulu, belum dikasih makan belum ini. Iya, datang langsung marah apa? Bodoh amat ah. Yang ketiga. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidaw 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Ciri umat Nabi Muhammad yang ketiga yaitu ruku dan sujud. Ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri umat Nabi Muhammad apa, Bang? Jangan ditinggalin salat fardu yang 5 waktu, ya. Saya mah yakin sih kalau yang hadir di sini mah insyaallah ahli ibadah semuanya.
Kelihatan mukanya tuh, mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan. Noh mukanya noh. Mukanya kelihatan. Terang. Terang. Kalau orang yang suka wudhu mah, ini mukanya pada terang-terang. Ini mati lampu nih, enggak usah nyari lilin. Udah terang mah sudah. Ya. Beda orang yang suka wudhu mah. Ada orang dua hitam nih ya. Ini mohon maaf yang hitam jangan kesinggung ya. Ada yang hitam dua, yang satu suka wudhu, yang satu enggak suka wudhu. Masya Allah bang, bisa dibedain bang. Kalau yang hitam suka wudhu, masya Allah, hitamnya hitam metalik. Emang, hitamnya hitam metalik. Jadi kalau bahasa Sunda mah, hidengi hideng cikopi diical di parapatan, hidengi hideng jari, jadi udah melumpang teko kelepatan. Iya. Orang yang hitam suka wudhu, hitam enggak suka wudhu, masya Allah, hitamnya dop. Ngeblek-blek. Sampai kayak baju pangsi. Iya emang. Maunya sholat fardu dah, jangan ditinggalin dah ya. Jangan ditinggalin ya. Sholat fardu yang lima waktu, saking wajibnya digoda sama setan tiga posisi. Yang pertama sebelum sholat. Sholat apa yang paling males? Hah? Sholat subuh sama isya, apalagi lohor, asar sama maghrib. Kabeh tamanya. Emang males sholat mah. Eta godaan setan pertama. Lagi sebelum sholat. Lagi yang kedua, lagi sholat kita digoda lagi sama setan. Apaan? Dua. Yang pertama pengen buru-buru, yang kedua lupa. Tuh godaan setan. Ya, setannya malah gahat roh ya. Pengen buru-buru. Allah wakbar semiru. Lihat aja sholat terawih yang di Brebes tuh yang 23 rakaat 10 menit. Allah wakbar semiru. Wah iloh iloh. Sampai kelojotan jungkir balik. Jangankan orang malaikat aja keder ngelihatnya. Gua catat lu ruku, lu sujud, gua catat sujud, lu itidal, kata malaikat gua checklist semua dah, gua checklist. Makanya enggak dapat pahala salat begitu itu mah. Capek doang. Ya. Yang kedua, segodaan setan apalagi salat lupa. Bang, pernah enggak salat begini nih, Pak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, rakaat ketiga kok. Iya karena buruk rasanya ketiga dong. Oh iya karena stain. Ibu buka empat. Lu yang sholat, lu yang cetong. Ya, mana gitu ya? Mana begitu sholat gitu ya? Kadang-kadang kita mencari kunci, kagak ketemu, lagi sholat ketemu. Mencari kunci jadi jam 8 ketemu-ketemu lagi rokaat kedua sholat zuhur. Walah dolin bukan amin, malah buset. Walah dolin, buset di atas lemari tuh kunci. Gitu. Tuh, gitu tuh. Ya. Tuh godaan setan. Lupa kita lagi ya tahiyat baca Fatihah. Lagi apa ya, lagi Fatihah baca tahiyat ingat-ingat wala doling ngacung tuh. Bacaan ingat rakaat ingat belibet ada bacaan surat-surat apa yang paling banyak perapatannya? Al-Kafirun. Itu banyak orang yang keder enggak balik lagi. Abudu mata budun wala antum anak abud antum anak abud. Ah bodo amat ah Allahu Akbar. Itu namanya orang keder enggak balik lagi tuh. Ada itu imam yang gitu. Ada itu, iya. Jadi imam mendadak di masjid malam baca Al-Kafirun, keder nggak balik lagi. Besok kapok dia kagak balik lagi. Itu salatnya toh. Wah, syidah wal kubar tegas sama orang kafir, saling kasih sayang sesama umat Islam. Terus kemudian dia ruku dan sujud hanya kepada Allah. Yang keempatnya apa? Selalu mencari ridho Allah. Selalu nyari ridho Allah. Apapun yang kita kerjakan harus nyari ridho Allah. Kita kerja bang, dari pagi sampai malam, sampai keringet ke pantat-pantat, nyari ridho Allah. Kita ngebiayain anak istri, tuh anak istri bukan anak laki. Ya, anak istri bukan anak laki, bu ya. Suami mah gak punya anak, yang punya anak mah istri. Suami mencari nafkah untuk anak istri. Gak ada anak suami. Gitu, anak istri gitu. Makanya kalau suami meninggal, istri mah aman. Suaminya meninggal, punya anak dua, sampai tua dia terjamin hidupnya, anak pasti bener keurus. Malah ada santunan janda tua. Enggak ada aja santunan duda tua, enggak ada. Itu. Tapi kalau bininya meninggal, lakinya masih hidup, itu anak insya Allah belangsak. Telangsara gitu. Ya, makanya saya nanya, kira-kira yang mati duluan bini apa laki? Buset sama bedek loh. Ngedoain laki. Ya. Tuh, saring nyari ridho Allah. Jadi apa aja kita nyari ridho Allah. Kerja, nyari ridho Allah. Ikut putra setia, nyari ridho Allah. Jadi pejabat, nyari ridho Allah. Cari ridho Allah, jangan ridho atasan. Cari ridho Allah. Jadi RT, tuh RT. Bisa jadi masuk surga gara-gara jadi RT. Ya, kita doain Pak RT biar masuk surga.
sama stempel-stempelnya sekalian. Ya, emang dia nyari ridho Allah? Stempelnya kan ridho sama Allah, bawa sama stempel-stempel. Ya, gitu. Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyidha wala kufar ruhamau bainahum tarahum rukang sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wuduhihim min athari sujud, akan Allah berikan tampak wajahnya itu bercahaya. Hanya umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta pada ulama, menjalankan perintah Allah, wajahnya terang, bersinar, bercahaya. Beda sama orang yang ahli ibadah tapi suka julid hatinya sama orang, mukanya demek, gak enak dilihat orang, jenggotnya panjang, tapi dia suka julid sama orang, mukanya demek, kusut, bulepek. Ya begitu. Ya, nah gitu aja dari saya mah, bodoh amat. Udah bodo amat, masih ada nanti Buya yang ceramah lagi. Itu aja yang dari saya. Pokoknya kita bareng-bareng, saya belajar, kita semua belajar, jadi belajar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tegas sama orang kafir, sayang sesama kita, jalankan ibadah salatnya dan selalu mencari ridho Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada keberkahan buat kita semuanya. Mohon maaf, mohon izin kiai semuanya, para pendekar. Saya langsung pamit, saya langsung jalan. Ini saja insya Allah, lain kalau lain waktu, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali insya Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsana jaza, sama-sama telah kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Bapak Ustadz Haji Ahmad Rustamdi SAG MPD atau yang lebih dikenal dengan AA Jupri. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan pada kesempatan malam hari ini bisa kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Biar selamat jalan kepada guru kita, mudah-mudahan selamat di dalam perjalanan dan sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah, peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nope.